Pemirsa, tempat konservasi penyu Sindu Dwarawati atau Sindu Dwarawati Turtle Conservation di kawasan Pantai Sindu Sanur Denpasar kini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata menarik di pantai berpasir putih tersebut. Adalah Imade Winarte sejak 16 tahun lalu mendedikasikan diri untuk merawat dan mengembangkan biakan penyu atau tukik di kawasan Pantai Sindu. Seperti apa aktivitas kesehariannya? Berikut liputannya. Pantai Sindu yang ada di kawasan Sanur, Bali merupakan salah satu lokasi wisata pantai yang banyak dikenal para wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai dengan pasir putihnya ini menawarkan berbagai fasilitas seperti berenang, jogging track, dan bersepeda santai di sepanjang pantai. Pantai Sindu Sanur Bali tak hanya menawarkan keindahan pantainya yang tenang. Di kawasan ini, tak jauh dari bibir pantai terdapat salah satu lokasi menarik dan mengedukasi yang bisa dikunjungi wisatawan, yaitu tempat konservasi penyu Sindu Dwarawati atau Sindu Dwarawati Turtle Conservation atau SDTC. Adalah Bapak Imade Winarte, pria 48 tahun asal Denpasar ini. Sejak pagi, Made Winarte memulai kesibukannya merawat ratusan penyu dan tukik yang berada di konservasi penyu Dwarawati. Merawat penyu atau tukik telah menjadi aktivitas sehari-hari Imade Winarte dan menjadi daya tarik tersendiri di kawasan wisata ini. Setiap pagi, Made Winarte menyiapkan makanan hingga membersihkan kolam-kolam penyu. Ikan yang sebelumnya telah dihaluskan merupakan salah satu makanan pokok untuk anak-anak penyu ini. Sedangkan untuk bagian kolam, wajib dibersihkan dua kali dalam sehari, yaitu pagi sebelum memberi makan dan setelah memberikan makan. Meski merawat tukik ini dibutuhkan ketekunan dan kedisiplinan, namun Made Winarte tampak menikmati pekerjaannya tersebut. Pada tempat konservasi, penyu yang berumur sampai 2 tahun akan diberi pakan berupa ikan cincang. Selanjutnya, insting penyu untuk memilih makan akan diuji dengan memberikan daun yang dikonsumsi dan tidak dikonsumsi manusia. Demikian kegiatan dari pagi seperti itu dan melanjutkan kegiatan perawatan anak-anak penyu. Jadi kita melakukan pemusaran di sini, ya, tentunya dengan memberi pakan yang baik setiap hari, 2 kali, jadi menjaga kebersihan airnya, demikian. Dan nanti bagaimana penyu sudah agak besar, ini kita bisa lepas kolam. Jadi kegiatan dari pagi, itu melakukan pemantauan penyu bertelur, siang kita kasih makan, dan sore kita kasih makan. Jadi makan penyunya itu 2 kali. 2 kali sehari. Jadi kegiatan kami itu dari pagi, kurang lebih jam 5 dini hari, sampai jam 9.10 malam. Sejak 16 tahun lalu ketika konservasi ini dibangun bersama komunitasnya, Winarte memilih untuk berhenti bekerja dari salah satu villa di Bali dan mengabadikan hidup sepenuhnya untuk melestarikan penyu. Setiap hari, ia berada di konservasi ini mengurus penyu dan itu biasanya dari jam 5 pagi sampai 10 malam. Laki-laki asal Denpasar ini mengungkapkan awal mula muncul keinginan melestarikan penyu, yakni saat ia dan beberapa orang lainnya berada di pinggir pantai, kemudian melihat 2 ekor penyu naik untuk bertelur. Seketika itu muncul ide untuk membangun sebuah tempat konservasi. Namun seiring waktu karena alasan kesibukan, tenaga untuk mengurus tempat konservasi ini mulai berkurang dan hanya tersisa Made Winarte. Bapak, sulit nggak? Selama ini Bapak melakukan perawatan di sini?
sulit nggak untuk melawat? Kalau sulit sih enggak. Yang masalahnya di sini ya masalah teknis saja. Karena ada yang mesin pompa mati, kondisi air lepas ke laut yang gelombangnya tinggi. Mengingat kita kan juga nyari sedot airnya langsung dari laut. Biasa kendala teknis saja sih. Kalau hal biasa aja enggak ada. Karena kita makan di sini betul-betul menyayangi. Jadi asik ya kegiatan ini. Menurut Winarto, tujuan dibangunnya konservasi karena ada banyak wisatawan yang menginjak pasir pantai. Hal ini akan menyebabkan pasir menjadi padat dan telur penyu yang berada di bawah pasir sulit untuk menetas. Ia kemudian mengambil telur penyu untuk dirawat sampai menetas dan siap untuk kembali dilepas ke alam. Selain itu, karena di sepanjang wilayah pantai terdapat banyak hotel dan restoran dengan cahaya yang terang, menyebabkan penyu salah navigasi dan masuk ke wilayah hotel. Akibatnya seringkali penyu diganggu hewan peliharaan. Jadi kegiatan kami di konservasi penyu Sindu Dwarawati ini, jadi kegiatan kita awali dari pagi, itu pemantauan penyu bertelur di sepanjang Pantai Sanur. Jadi mengingat di sepanjang Pantai Sanur ini kan habitatnya penyu bertelur. Jadi kita melakukan kegiatan penyelamatan ataupun perlindungan pada telur tersebut. Mengingat di sepanjang Pantai Sanur ini kan banyak pengunjung ya, pengunjung wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara. Jadi penyu itu bertelur di sepanjang Pantai ini pada malam hari. Jadi kalau tidak itu dievakuasi ke tempat penetasan jadi riskan. Jadi sarang tempat penyu bertelur itu terinjak-injak pasir. Kemudian itu ancaman yang pertama, itu ada ancaman yang kedua. Itu mengingat di sepanjang Pantai Sanur ini kan banyak ada hotel, restoran yang mengingat banyak ada lampu. Jadi anak penyu itu dia sering menetas dan keluar dari pasir itu pada malam hari. Jadi dia itu tidak langsung ke laut, dia itu salah arah menuju lampu. Jadi itulah kita melakukan kegiatan penyelamatan telur. Adapun di tempat konservasi ini terdapat 3 jenis penyu yang dirawat, yakni penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Dari ketiga jenis tersebut, penyu lekang yang paling banyak jumlahnya di wilayah Pantai Sanur. Saya melakukan kegiatan konservasi penyu dari 15 tahun. Pak, untuk saat ini jumlah koleksi penyu yang ada berapa jenis nih, Pak? Sekarang ada 3 jenis. Dua ada jenis penyu lekang, penyu sisik, sama penyu hijau. Sejumlah wisatawan asing alias turis juga kerap mengunjungi dan mengamati penyu-penyu di tempat konservasi penyu Sindu Dwarawati atau Sindu Dwarawati Turtle Conservation, kawasan Pantai Sindu ini. Di tempat konservasi penyu ini, pengunjung bisa melihat tempat penetasan telur penyu dan tempat penampungan anak penyu atau tukik yang sudah menetas dan penyu indukan di tempat penampungan. Pengunjung tidak dikenakan tarif masuk untuk melihat-lihat penyu, tetapi bisa memberi donasi secara sukarela di kotak yang sudah disediakan. Wisatawan atau pengunjung juga bisa melepaskan tukik yang sudah menetas dan sudah dikarantina selama 4 hingga 6 hari untuk dilepaskan ke pantai. Coming back. 16 tahun sudah Made Winarte mengurus dan mengembangbiakkan penyu di lokasi konservasi ini. Namun semangat dan dedikasinya tidak pernah pudar. Di tengah pesatnya pembangunan sebagai salah satu penunjang pokok sektor pariwisata, dedikasi yang dilakukan Made Winarte ini perlu menjadi contoh dan mendapat apresiasi. Dari lokasi konservasi ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya tetap melestarikan dan mempertahankan salah satu habitat laut ini demi keberlangsungan ekosistem. Hadi Wiratmaja, Bali TV.